Ini adalah buah apa? Buah tomato, buah tomat. Buah tomat, pokok tomatnya. Mantul-mantul. Assalamualaikum, selamat petang, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat malam. Sewaktu dengannya kita orang nonton video Nekmo. Nekmo hari tu cuma nak share-share apa yang Nekmo tanam-tanam di kiri kanan rumah Nekmo. Okey, ikuti Nekmo. Itu Nekmo nak apa? Nak share Nekmo ada apa? Mulberry yang sedang berbuah lebat. Tengok buahnya mantul-mantul, lebat-lebat. Terjembul-jembul. Banyak-banyak-banyak. Pokok mulberry ni kalau kita rajin memotongnya, dia akan rajin berbuah. Selepas berbuah kita akan cantas dia balik. Selepas berbuah kita akan cantas dia. Kemudian dia akan menghasilkan buah-buah yang lebat-lebat-lebat. Tengok banyak buahnya. Semua dahan-dahannya ni keluar buah. Ada yang dah nak masak. Pagi tadi Nekmo dah ambil buah dia. Tak sempat nak merakam. Nekmo sebelum buat-buat video ni, Nekmo masak. Buat kerja rumah dulu. Sebab Nekmo ni kalau pergi dekat luar-luar, tengok kebun. Nekmo jadi tersesat dekat kebun-kebun. Sampai merumput. Rumput. Tengok. Ini buah dia banyak-banyak. Semua dahan-dahan pokok Nekmo ni berbuah lebat. Sampai dahan kecil-kecil ini pun dia berbuah. Buah mulberry ni manis teman-teman. Manis sangat buah-buahnya. Nekmo ada dua pohon. Dua pohon mulberry. Nekmo ada apa ni? Ni sebahagian yang tinggal jualan bunga Nekmo dulu. Nekmo dah tak jualan bunga lagi. Ni bunga orkid. Ini adalah kacang botak yang Nekmo semai dalam ni. Ada yang dah seminggu, satu minggu dah. Tengok sisa-sisa yang Nekmo semai dulu. Nekmo dah tak jualan lagi. Nekmo letak-letak di sini untuk pasu-pasu bunga yang tak diguna ni mau buat tapak cemayan. Ni adalah pokok buah mengkalak. Ni adalah buah mentua ataupun pokok buah kistel. Di ni mau ada cemai cili-cili-cili, banyak cili. Ni adalah buah pare ataupun buah peria. Ni mau cemai tapi tak sempat nak letak dekat lain, dia dah menjala. Sebab terlalu banyak. Ni juga sisa-sisa bunga jualan Nekmo masih juga kelihatan. Sayang nak buang. Ada yang Nekmo lelong-lelongkan. Oleh kerana COVID, Nekmo tak dapat nak berjualan lagi. Orang tak berani nak datang dekat rumah. Ada separuhnya Nekmo dah buang-buangkan juga. Ini adalah pokok kacang panjang tapi belum menghasilkan buah. Pokok kacang. Dan ini adalah pokok kacang botak. Tengok dia menjala-jala. Pokok kacang botak. Nekmo sekarang ni berjinak-jinak dengan apa? Sayur-sayuran. Nekmo tanam banyak. Ini baru mengeluarkan bunga. Banyak putil-putilnya, bunga-bunganya. Ini adalah sawi. Kita dekat Sarawak ni kita panggil dia sawi Dayak. Nekmo dah ambil-ambil yang besar-besarnya buat ulam. Ini masih kecil-kecil yang tinggal. Nekmo ada tanam empat. Kemudian Nekmo ada ini.
cili, pokok cilinya. Nembong buat antik bergantung-gantungan. Tengok nembong gantung sebab codot teman-teman. Siputnya makan. Sebab tu digantung macam ni. Ha, buah dia selamat, pokok dia selamat. Buahnya lebat. Besar-besar, lagi besar ni. Lagi kecil. Belum besar. Dia macam apa? Macam cili Benggala tu. Ini pula daun kermik. Untuk buat ulam. Bukan Nek Mok tanam pun. Dia sendiri yang tumbuh. Kita tanam cili. Cilinya jadi kecil. Sayang nak buang untuk buat ulam. Ini ada belah cili padi. Lebat buahnya. Lebat, lebat. Lebat. Kemudian kita ada cili ni. Cili paling pedas sekali. Tengok buahnya. Buahnya bergantungan. Banyak buah teman-teman. Tapi belum matang. Nek Mok juga gantung-gantungkan. Bolehlah ikut idea Nek Mok ni. Yang gantung-gantung. Tepi rumah pun dapat. Dapat menjimatkan uang. Dan di sini Nek Mok berminat dengan bunga poding. Ini Nek Mok punya. Ini mak sedara punya. Dia suruh Nek Mok tanam. Ini poding Nek Mok masih. Ini adalah labu teman-teman. Labu Nek Mok menjala-jala. Dia lagi mengeluarkan bunga-bunga. Dia entah bunga jantan kah, bunga betina kah. Nek Mok pun tak tahu. Dia terlalu sehat, sangat sehat-sehat. Ini adalah labu Nek Mok. Kemudian kita ada pare-parenya. Ini pare-paria. Nek Mok menggunakan baja organik sahaja. Nasi-nasi basi Nek Mok menggunakan. Ataupun ikan yang kita buat. Tak perut-perut ikan kita tanam dalam dia. Menjala ke atas tu. Menjala, menjala. Mari kita masuk ke dalam. Ini tengok buah dia mantul-mantul. Aduh, buah periak Nek Mok banyak, banyak. Ini lagi mengeluarkan putik-putiknya banyak juga. Ini juga buah perianya. Ini pohon apa? Pohon anggur Nek Mok dah mati. Tengok. Hari tu panas, sekarang ni baru rasanya sejuk lah. Sekarang ni dah musim panas. Nek Mok tak jaga dia, letak dekat sini, tak beri perhatian kat dia. Jadi dia mengering, kesian. Lama dah Nek Mok bela dia. Ni lupa Nek Mok nak menilik ni. Buah peria. Nek Mok buatkan macam ni, buat sarung dia supaya dia besar. Tengok tak ada menatang yang kacau dia. Nek Mok tak dapat nak menyarung dia. Tak ada masa. Banyak-banyak buah dia. Nek Mok ada juga asparagus. Aku tengok asparagus Nek Mok ni. Biar dia berbiji banyak untuk ambil benih. Ni asparagus. Pokok asparagus Nek Mok tanam macam ni. Buat sementara waktu. Nanti Nek Mok tanam di tempat besar-besar. Lepas dia keluar biji dia. Ini adalah pokok sengkuang dia. Gemuk sangat. Ini adalah pokok sengkuang yang Nek Mok tanam. Sengkuang. Ini ada cili lagi. Nek Mok semai. Pokok betik paling banyak. Ini adalah jabuti jaba. Nek Mok beli di Indonesia. Ini adalah sebenarnya apa? Anggur Brazil. Dada besar dah. Dah berumur 2 tahun lebih dah teman-teman. Ni tak berasa dia besar dah macam ni. Ni pun sementara Nek Mok letak di sini dulu. Sementara menanti tempat yang sesuai untuk Nek Mok letak dia. Dia dah membesar lagi kecil. Nek Mok beli dia dari anak dia kecil lagi. Sekarang dia dah besar. Ni teman-teman. Kau nak tengok buah kedundung mengeliurkan. Bikin orang keluar air liur.
Inilah sisa-sisa bunga jualan Nek Mok. Semua tu dah dibersihkan, tak ada lagi ha. Atap pun dah tak ada lagi, tinggal sisa sikit ni je. Tinggal sisa dia, ini yang Nek Mok nak buat-buat lagi, nak roboh-robohkan. Ini dulu semuanya tapak semayan dan tempat Nek Mok letak bunga jualan. Adalah buah kedondong Nek Mok berbuah lebat. Lebat-lebat-lebat, selebat-lebatnya. Banyak buahnya. Nek Mok kalau ingin nak makan, Nek Mok buat ulam. Adanya tengah berputil-putil, berpetik. Berpetik. Ini adalah bunga apa? Bunga pengantin orang kata. Dia sampai dekat sini dia. Ini bunga-bunga Nek Mok. Nek Mok paling suka bunga ni. Wangi harum bunga pengantin ni. Harum baunya. Bau harum bunga Tanjung ini juga bau harum. Nek Mok untuk buat bedak sejuk ini. Teman-teman. Teman-teman tahu tak apa buah ni? Buah apple. Kita pun ada buah apple. Buahnya lebat-lebat banget-banget. Lebat sangat-sangat. Ini adalah buah mahkota dewa. Kopi mahkota dewa. Siapa yang berkenan boleh pergi rumah Nek Mok ambil je. Nek Mok bagi free. Untuk buat ubat, herba. Buahnya terlalu banyak teman-teman. Tengok buahnya. Banyak. Kita keringkan kulitnya. Kita buat macam minum teh ataupun kopi. Untuk ubat darah tinggi, kencing manis. Banyak-banyak. Adanya dah masak. Yang masak, dia masak warna merah. Ni sebenarnya pohon kedua. Pohon yang pertama tu Nek Mok pusing sebelah. Ni pohon kedua, pohon pertama yang Nek Mok tanam pertama kali. Dia ada tinggi sedikit tu pohon kedua tadi. Ini adalah pohon pertama. Buah dia pun lebat-lebat. Kamu tengok banyak sangat. Banyak. Anak-anak dia pun tumbuh banyak. Sebab Nek Mok tak ambil buah dia. Buah dia jatuh kemudian tumbuh. Dulu masa Nek Mok jualan bunga, Nek Mok jualkan anak benih dia. Nek Mok jual RM25 saja sepokok. Tapi sekarang ni kalau korang nak ambil, ambil lah. Siapa yang berkenan nak ambil, ambil. Kita buat amal juga. Nak makan buah pun nak pergi sini ambil, ambil. Banyak mantul-mantul. Lebat, 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 lebat. Siapa yang tahu pokok ni dan daun ni? Ni adalah pokok singkil, tempat korang tak tahu dia panggil apa. Ni sedap buat ulam, sedap buat sambal. Buat sayur labu kuning, sedap. Masak lemak dengan labu kuning, sedap. Mula dia tinggi, kemudian Nek Mok potongkan dia. Tuhah. Banyak daunnya ni untuk buat ulam. Kalau Nek Mok nak berulam, Nek Mok pergi je petik-petik. Ni dah sedap daun ni. Dia wangi. Ini adalah pokok bunga kantan Nek Mok. Nek Mok tanam. Tak payah nak minta dengan orang. Kita sendiri ada. Di dekat pokok mulberry tadi. Tengok bunga dia. Nek Mok dah potong dah apa dah potong dah ambil dan juga bunga dia. Tu bekas-bekas Nek Mok potong-potongkan. Ni tinggal satu ni. Cantik bunga dia pink color. Adalah buah apa mata kucing ni Nek Mok buat video tu hari. Kang buah dia dah habis. Habis-habis semua dah habis. Dan Nek Mok dah potong-potongkan dahan dia tu ha. Dah habis berbuah, Nek Mok potongkan dahan dia. Ini adalah sisa-sisa bunga yang Nek Mok jual hari tu. Nek Mok letak kat belakang ni lah. Sepanjang nak pergi kat rumah ambil. Pokok apa? Ini ada pokok belimbing buluh ataupun belimbing tunjuk.
Dia sedang lebat berbunga. Kalau kau orang nak buat ubat batuk, kau ambil ni bunga dia ni, kau kau orang rendam dalam air panas. Kau biarkan suam, kemudian minum untuk ubat batuk. Ya, banyak juga hasil bunga dia. Kan dia tengah berbuah. Tengok lebat-lebat buah dia sampai ke atas-atas. Tengok. Pokok dia tak berapa tinggi sangat. Tapi dah hampir juga menjulang ke atas. Kadang-kadang dia berbuah dari bawah ni sampai dekat atas-atas tu. Juga pokok yang nak bawa daripada Terengganu. Naik belon, teman-teman. Naik kapal terbang pokok ni. Kecil je dia nak bawa batang dia. Sedara bagi kat Terengganu. Ha, ni rebung dia. Ha, ni tengok cantik batang dia. Dia dah meninggi. Ada nak bagi-bagi dengan jiran juga. Hari tu dia tak. Dia orang tak pandai tanam mati dia. Ada juga pokok lengkuas. Kalau nak bermasak, nak apa benda ke. Tak payah nak minta dengan orang. Ada jambu air. Pokok jambu air tu. Jambu air pun yang merah ke putih tak tahu. Boleh minta dengan adik benih dia. Kalau tak ditebang, dipotong oleh anak. Hari tu dia dah berbuah, teman-teman. Dah besar dah. Pisang juga. Pokok pisang ni. Ada juga pokok pisang ni. Pisang. Ni pisang embun yang apa? Buahnya besar-besar. Tengok. Ialah pisang pendek, teman-teman. Tengok pisang dia tinggi ni. Dia memang rendah. Serendah-rendahnya. Ni. Kalau nasib baik, dia akan mengeluarkan buahnya. Ni yang Nek selalu buat apa? Buat sambal ni, buat bulam. Buat masak tumis dengan daging ni. Nek memang tanamkan. Sebab apa, Nek suka makan benda pahit-pahit. Ni bunga betik jantan. Dia tak akan keluarkan buah. Dia cuma keluarkan bunga sahaja. Ni pokok dia rendah aja, pendek. Setinggi dada Nek Mok. Ni adalah pokok betik. Pokok betik, teman-teman. Tengok buah dia. Mantul-mantul buah dia. Ini adalah buah apa? Buah tomato. Buah tomat. Buah tomat. Pokok tomatnya. Mantul-mantul. Adalah pokok cili. Ini adalah pokok belalai gajah, teman-teman. Untuk buat ulam, buat sayur. Dia harba. Kalau nak minum dia, letak dengan air panas juga. Kemudian biar sejuk, kita minum. Belalai gajah, teman-teman. Pokok harba. Ini adalah koleksi poding-poding Nek Mok. Poding-poding semua. Poding. Poding kerinting pun ada. Ini poding negro. Ini adalah poding seripah ini. Macam-macam nama poding. Banyak-banyak. Memang suka kumpul koleksi poding-poding. Dan yang tak berwarna pun ada. Ini cantik color dia. Ini pun cantik color dia. Itu yang paling cantiknya. Tengok. Dia belum meninggi. Ini juga. Adalah pokok poding. Cantik-cantik. Kacak poding tu. Bunga bawang. Bawang bakung. Pokok bunga bawang bakung. Tengok bunga ros Nek Mok. Kacak bunga ros Nek Mok. Bunga dia besar-besar, mantul. Kering-kering bunganya, bunga ros. Adalah okit, okit, okit. Semuanya okit, okit. Ini adalah okit, okit. Kacak puding tu. Itu adalah pokok ulam raja. Kita bagi-bagi jiran juga, teman-teman. Kedundung ni ulam raja ni sedap untuk buat ulam. Buat sambal kedundung dengan ulam raja. Buat kerabu. Okey, teman-teman. Nek Mok nak tamatkan video Nek Mok. Hari tu.
Lagi sembang-sembang dengan jiran tadi. Sedekahkan buah apa? Dia nak buah kedundung dengan daun ulam raja untuk dibuat sambal tengah hari ni. Kita bagi-bagi. Siapa nak tu boleh datang ke rumah ambil. Ambil. Banyak buah kedundung Nek Mok tu. Okay. Terima kasih semuanya. Selamat menonton. Muka Nek Mok ni bela-bela-bela. Daun kacang banyak. Ni bawah pokok pohon pokok kacang. Okay. Jangan lupa like and subscribe untuk menyokong video-video Nek Mok seterusnya. Like Nek Mok lagi sikit. Tolong naik-naikkan like and subscribe Nek Mok. Please lah, 1,000 pun jadilah. Okay, terima kasih sayang-sayang semua. Bye, assalamualaikum.